Pada hari ini, kita akan belajar tentang golongan kata nama, khusus kepada kata nama am. Sebelum saya menyentuh tentang golongan kata nama am, elok benar saya perkenalkan dahulu empat golongan perkataan seperti yang saya katakan pada awal pertemuan tadi. Mari kita lihat paparan ini. Ya, adik-adik. Perkataan-perkataan dibahagikan kepada empat golongan atau kumpulan, iaitu golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Saya seperti tahu sahaja yang adik-adik tidak sabar untuk mengetahui perkataan-perkataan yang terdapat dalam setiap kumpulan. Sabar. Ikut sahaja program e-tuition ini. Tentu adik-adik akan mendapat jawapannya. Adik-adik, kata nama ialah perkataan-perkataan yang memberikan nama kepada semua perkara sama ada benda hidup atau benda tidak hidup. Sebagai contoh, nama manusia, nama haiwan, nama tumbuh-tumbuhan, nama tempat, nama benda konkret dan nama perkara abstrak. Cuba adik-adik sebut, apakah nama benda yang dipaparkan ini? Bagus! Bijak adik-adik ini. Ya, ini pen. Hospital. Ayam. Kereta. Jantung. Baju. Mata. Hidung. Dan bibir. Cuba adik-adik fikirkan, sekiranya benda-benda tadi tidak dinamakan, bagaimanakah kita hendak bercakap tentang benda-benda itu? Itulah pentingnya nama. Seperti adik-adik, bagaimanakah hendak memanggil adik-adik jika tiada bernama? Kata nama pula dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Kata nama am ialah perkataan yang menamakan secara umum benda-benda, perkara-perkara yang bersifat konkret dan abstrak. Nama am yang merujuk benda hidup dinamakan kata nama am hidup, manakala yang merujuk benda tidak hidup dinamakan kata nama am tidak hidup. Adik-adik ingin tahu apakah perkataan-perkataan itu? Mari kita lihat paparan ini. Perkataan mewakili kata nama am hidup manusia ialah ibu, adik, guru. Perkataan yang mewakili kata nama am hidup bukan manusia ialah kucing, pokok, ikan. Perkataan yang mewakili kata nama am tak hidup institusi ialah sekolah, hospital, persatuan. Perkataan yang mewakili kata nama am tak hidup bukan institusi konkret ialah rumah, jalan, sungai, penyapu, komputer. Perkataan yang mewakili kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak ialah angin, senyuman, pendapat, semangat. Adik-adik, sekarang mari kita jenguk keluarga ini. Apakah aktiviti mereka? Cuba adik-adik namakan benda-benda yang menunjukkan kata nama am yang terdapat dalam visual ini. Bagus. Adik-adik sudah mencatat. Tadi Kak Kiki sudah menyebut perkataan yang mewakili setiap kata nama am. Yang saya sebutkan tadi ialah kata nama am bersifat konkret, iaitu boleh dilihat, dirasa dan dipegang atau yang wujud di hadapan mata. Ha. Sekarang cuba adik-adik perhatikan wajah ibu dalam visual. Oh, bagus. Ya, ibu sedang melemparkan senyuman kepada anak-anak.
Senyuman juga ialah kata nama am tetapi bersifat abstrak, iaitu benda yang tidak berupa atau tidak mawujud. Untuk memudahkan adik-adik memahaminya, Kak Kiki cipta definisi sendiri, iaitu abstrak ialah benda tiada tetapi ada. Sebagai contoh, senyuman, udara, angan-angan dan fikiran. Cuba adik-adik senyum dan suruh rakan di sebelah pegang senyuman anda. Boleh dipegang? Boleh? Adik-adik bukan pegang senyuman, tetapi pegang bibir. Betul tak? Bolehkah adik-adik senaraikan kata nama am abstract selain senyuman? Bagus! Mari kita lihat pula paparan ini. Contoh kata nama am bersifat konkret ialah adik, kucing, bunga, rumah, sekolah dan pen. Manakala contoh kata nama am bersifat abstrak ialah pendapat, rancangan, fikiran, nafas, akal dan angin. Bagaimana adik-adik? Tentu adik-adik sudah jelas tentang golongan kata nama am. Bagus! Jadi, kesimpulannya, kata nama am ialah semua perkataan yang memberikan nama secara umum kepada benda dan perkara yang dibincangkan. Kalau memberikan nama secara khusus seperti Amir Hamzah, Pejabat Pos Besar Seremban dan sebagainya, itu bukan kata nama am. Perkara itu akan kita bincangkan pada rancangan akan datang. Sekarang, mari kita nyanyi bersama-sama dan sambil itu, adik-adik catatkan perkataan kata nama am. Bagus! Tentu adik-adik sudah mencatatkan kata nama am. Kak Kiki yakin bahawa pemahaman adik-adik sudah cukup mantap tentang golongan kata nama am. Sebelum kita berpisah, Kak Kiki berikan oleh-oleh khas
untuk adik-adik. Cuba ya, jangan tidak cuba. Macam mana adik-adik? Sempatkah adik-adik mengisi tempat-tempat kosong tadi dengan kata nama yang sesuai? Biar saya lengkapkan petikan tadi. Ini hanya cadangan saya ya. Jawapan adik-adik mungkin berbeza. Pada cuti hujung minggu, saya dan jiran bergotong royong membersihkan kawasan rumah. Lalang-lalang panjang kami tebas. Daun-daun yang gugur kami sapu. Dan dahan-dahan reput kami cantas menggunakan gunting cantas. Ibu dan bapa melemparkan senyuman tanda gembira apabila melihat anak-anaknya bersungguh-sungguh bekerja di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sekian sahaja setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan akan datang. Selamat mencuba!